Kanker serviks jadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada wanita. Kenali tanda awalnya ya. Kanker serviks disebabkan oleh perubahan atau mutasi sel dalam leher rahim. Mutasi sel ini berkembang menjadi sel abnormal dan tidak terkendali. Adapun gejala awal yang mesti diwaspadai yaitu pendarahan melalui vagina di luar jadwal menstruasi, di masa menopause, atau setelah melakukan hubungan intim. Kedua, keputihan abnormal seperti berbau, berwarna kehijauan, kekuningan, hingga bercampur darah. Ketiga, muncul rasa nyeri saat berhubungan intim dan ketika buang air kecil. Gejala akan berkembang jadi lebih parah ketika kanker serviks masuk ke stadium lanjut. Kamu patut waspada jika mengalaminya dan segera tanyakan pada dokter di aplikasi Halodoc untuk penanganannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun kami untuk informasi kesehatan lainnya.